Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Busmania dimanapun teman-teman berada. Dan hari ini saya berada di Hartono Raya Motor, teman-teman. Ini salah satu dealer ya, dealer dan bengkel khusus produk Mercedes-Benz ya. Nah, kali ini di siang yang cerah ini, teman-teman ya, saya kembali meliput lagi bus ANS yang sedang viral ya, yang sedang viral karena bus ANS kembali mengeluarkan 4 unit armada terbarunya dengan model single glass ya. Ini salah satu unit single glass Patriot pertama yang diproduksi oleh Morodadi Prima, teman-teman. Nah, totalnya ada 4 unit, cuman di depan saya ini ada 3 unit ya. Nah, ini tiga-tiganya ini udah selesai di servis, sudah diganti oli, sudah di servis, sudah dicek semua. Nah, namun satu lagi masih ada di dalam sana, teman-teman, lagi proses servis, jadi saya nggak bisa liput, tapi nggak apa-apa. Ya, di sini sudah ada 3 unit bus ANS yang siap ya melintasi Sumatera Barat dalam waktu dekat, teman-teman. Untuk teman-teman ketahui semua, ini ANS ini memiliki mesin 1626 air suspensi ya dengan 30 full seat ya, full leg rest ya. Jadi semua seatnya menggunakan leg rest yang seatnya nyaman dan tebal ya. Keren banget. Nah, untuk keempat unit ARS yang baru ini sudah ada julukannya loh, teman-teman ya. Nah, jadi dari 4 unit itu julukan pertama ada ya CIB, yang kedua adalah Peace Love, yang ketiga adalah Sang Pangeran, dan yang keempat itu adalah Si Bungsu. Nah, wah, selamat untuk semua kru yang mendapatkan armada terbarunya bus ANS ya. Semoga ramai terus sewanya ya, teman-teman. Nah, di depan saya ada Om Indra yang kali ini mengawal bus ANS terbaru dengan single glass-nya ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk full review, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, teman-teman. Nih, ini ada armada yang pertama, ini. Itu Bang Indra, silakan di subscribe channelnya, namanya Sang Indra ya. Pangeran Indra ya, nama YouTube-nya Pangeran Indra, silakan di subscribe. Ini kru ANS yang memiliki channel YouTube loh, followernya udah ribuan, mantap banget ya. Nggak endorse kan kelihatan. Nah, itu dia yang bawa ini nih, teman-teman ya, gelarnya Sang Pangeran. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada CIB, New CIB, nih New CIB. Terus yang ini New Sang Pangeran. Lalu ada lagi ini namanya Si Bungsu ya. Tuh. Nah, ini ya. Yang satunya lagi sedang di servis ya, teman-teman. Nah, ini armadanya, teman-teman. Jadi kalau khusus untuk Patriot ini udah ada pintu supir ya. Kalau yang Patriot sebelumnya kan nggak ada ya. Jadi mempermudahkan supir untuk keluar ya. Nih armadanya nih, teman-teman. Keren ya, single glass punya. Ya, CIB, Sang Pangeran, Si Bungsu, dan di dalam lagi tuh ada Peace Love ya. Jadi saya suka ketuker-tuker, nggak apa-apa lah ya, teman-teman. Nah, ini dia armadanya yang segera berangkat ya. Sudah nih, tiga-tiganya sudah diservis semua, ganti oli, servis, ganti ban, semuanya sudah dirapikan semua ya. Jadi memang kalau keluar dari karoseri jangan berangkat dulu, harus di servis dulu, teman-teman ya. Ini juga platnya juga masih putih tuh ya, platnya masih putih. Kita tunggu plat barunya ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan ke dalam lagi buat teman-teman yang belum tahu. Oh ya, masih diplastikin, teman-teman.
30 seat. Tinggal pilih yang mana ya, pesan tiketnya. Infonya dalam waktu dekat akan segera berangkat melintasi rute Sumatera Barat ya, lintas timur ya. Jadi segera kita tunggu, sangat saya tunggu sekali bus keempat, bus ANS Single Glass ini mulai beroperasi ya. Nggak sabar melihat antusias penumpang yang, wah, feeling saya nih bakalan membludak ya. Memang ini ANS ini memang sekali jalan tuh ya, sekali trip dari Jakarta tuh bisa 7-8 unit per hari loh. Itu dari Jakarta, belum dari Sumatera Barat ya. Berarti 16 ya, 16 unit berangkat setiap harinya, teman-teman. Jadi total Royal Class ya. Jadi ANS itu punya yang seat apa namanya, yang leg rest itu kurang lebih nih ada kurang lebih 10 lebih ya, teman-teman. Ya, kayaknya ada 10 lebih deh. Udah lumayan banyak loh. Kan sekali pesen bisa 4. Nah, ini 4 lagi, 8 ya kan. Nah, apalagi yang Royal Class ini salah satu yang paling sangat diminati ya, teman-teman. Saya yang paling favorit banget dengan Royal Class ini spionnya, teman-teman. Spionnya ini benar-benar tegak mewah gini loh. Tuh. Mau sholat dulu, Bang? Ah, ini alhamdulillah udah waktunya sholat. Sholat di mana, Bang? Belakang. Belakang. Oke. Siap, siap, siap. Nah, itu Om Indra mau sholat dulu karena udah waktunya sholat zuhur ya. Ini salah satu kru yang paling dikenal untuk mania-mania di Sumatera Barat. Jangan lupa, Bang, subscribe, Bang, ya. Pangeran Indra. Pangeran Indra. Lupa promosi sama Ridho Nurman. Siap, siap. Nah, memang dua unit sebelumnya baru sampai ya. Jadi tadi sampai dini hari. Ini satu lagi ya. Yang tadi di depan ada tiga. Nah, ini satu lagi yang apa namanya, yang tinggal terakhir nih, yang di servis, teman-teman. Tuh. Nah, ini sini nih. Ya, mungkin cukup sekian video singkat dari saya langsung dari Daan Mogot ya, di dealer Hartono Raya Motor, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Cobain bus ANS, teman-teman, dari seluruh terminal di kota, teman-teman. Cobain bis barunya dengan Royal Executive Class Single Glass. Yang pasti layarnya tampilannya luas banget ya. Jadi pemandangan teman-teman di perjalanan bisa jelas dan bisa menikmati di setiap kilometer perjalanan, teman-teman. Terima kasih. Ya, jaga kesehatan selalu, selalu terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.